Badan-badan perlindungan dan para korban saksi memberikan rekomendasi kepada Polisi Metropolitan Jakarta untuk menunda penyelidikan Roy Suryo sehubungan dengan kasus Kuil Borobudur Stupa Mem. Polisi Jakarta menekankan bahwa penyelidikan Roy Suryo masih berfungsi dengan baik. Itu tidak mempengaruhi, itu hanya meminta perlindungan, kan? Nanti, tolong, LPSK yang menghakimi jika Roy Suryo dia berlari, kata Kepala Hubungan Masyarakat dari Komisaris Polisi Metropolitan Jakarta, Endra Zulpan, kepada Polisi Metropolitan Jakarta, Jakarta mengatakan kepada Jakarta, Kamis. Zulpan mengatakan partainya menghormati upaya Roy Suryo untuk meminta perlindungan terhadap LPSK. Polisi mengundang Roy Suryo untuk meminta perlindungan terhadap LPSK. Pindah untuk melanjutkan konten. Kami tahu bahwa LPSK adalah agen untuk melindungi saksi dan korban. Oleh karena itu, jawaban kami berlanjut. Itu benar, kata Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa pengaduan Roy Suryo tidak akan mempengaruhi penyelidikan kasus Candi Kuil Borobudur yang saat ini sedang berlangsung. Para peneliti masih mengeksplorasi kasus ini, baik Roy Suryo dan reporter. Selain itu, Zulpan mengatakan bahwa proses menyelidiki kasus Kuil Candi Borobudur di mana Roy Suryo, sebagai pihak yang dilaporkan, masih dalam proses tersebut. Sampai sekarang, Roy Suryo masih bersaksi. Proses Roy Suryo di Polisi Metropolitan Jakarta adalah yang dilaporkan dalam kasus Top Borobudur Kuil. Ketika ditanya ketika Roy Suryo diperiksa lagi seperti yang dilaporkan laporan, Zulpan mengatakan peneliti yang akan menyusun jadwal ujian berikutnya. Para peneliti yang akan mengatur, kata Zulpan. Lihatlah video, Roy Suryo meminta perlindungan LPSK, PMJ, jangan mempengaruhi proses penelitian. Gambas, video 20 detik. Baca di halaman berikut, rekomendasi LPSK.